Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Banduraya Malam. Pemirsa, masyarakat adat Nusantara mengklaim masyarakat sekarang, khususnya generasi pemuda, kurang begitu mencintai dan menghormati adat serta budaya leluhur. Hal tersebut terlihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam sejumlah pagelaran adat dan budaya yang digelar oleh beberapa masyarakat adat. Di tengah kemajuan zaman, masyarakat adat Nusantara merasa prihatin dengan kurangnya antusias generasi muda serta masyarakat umum dalam mencintai dan menghormati adat serta budaya leluhur. Hal tersebut terlihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam sejumlah pagelaran adat dan budaya yang digelar oleh beberapa masyarakat adat. Masyarakat adat menilai generasi muda sekarang lebih sering menggunakan teknologi internet untuk mencari serta mengenal adat serta budaya leluhur. Seharusnya para generasi muda mendatangi sejumlah masyarakat adat atau kabuyutan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang masih melestarikan adat dan budaya leluhur. Ya, dengan adanya acara seperti ini, maka untuk dipahami oleh semua warga bangsa, ya, termasuk negara, bahwa adat dan budaya itu lahir lebih dulu, ya, dari mulai, ya, Asura itu ada yang dari Aceh, itu dari Saman, ya, ada Tabut di Pariaman, Tabuik di Bengkulu, sampai di Jawa ini ada bubur merah, bubur putih atau bubur suro, ya, bubur suro. Di Singkawang juga ada Tabut, ya. Ditambahkannya, adat seni dan budaya merupakan suatu alat pemersatu bangsa, sehingga dengan terjaganya adat seni budaya suatu daerah, maka menjadi tolak ukur kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.